Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah bersama mereka ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak meridainya. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya dan kita semua kembali bertemu, berkumpul melaksanakan kajian. Dalam hal ini, kalau saya menyederhanakan kajian kita di bawah judul Ma'iyatullah. Ya, ma'iyah. Ma'iyah ini artinya kesertaan. Jadi kalau ma'allah, nah itu nanti kita akan diskusikan lebih jauh apa yang dimaksud dengan ma'a di sini, dan kemudian apa manfaat sebenarnya Allah menyertai kita di semua urusan kita. Ya. Pertama, kita harus bisa memahami bahwa Allah ketika menyertai kita itu guidance, itu pendampingan sifatnya. Tidaklah ditujukan penyertaan atau kesertaan Allah dalam hidup kita itu seperti seorang polisi yang menyertai sandera atau menyertai narapidana atau menyertai orang bermasalah dalam beraktivitas. Karena kalau dia yang seperti itu, maka posisinya selalu untuk kemudian mengarahkan perhatiannya hanya pada titik kesalahan kita atau negatifnya kita. Dan saya cenderung melihat kita ini suka tidak mau Allah menyertai kita itu karena posisi yang satu ini. Kita khawatir kalau kita menyertakan Allah dalam kerja misalnya, kita gak bisa macam-macam. Karena mindset kita tentang kesertaan Allah adalah mindset negatif. Apa yang saya maksud mindset negatif? Allah adalah hakim, Allah adalah penuntut umum, Allah adalah polisi yang kemudian pasti hanya akan fokus pada titik kesalahan kita. Padahal tidak seperti itu. Kesertaan yang dimaksud di sini mirip seperti orang tua yang mendampingi anaknya bermain. Sementara anak ini mungkin belum bisa jalan. Saya pikir orang tua yang baik ketika menyertai anaknya, dia pasti akan lebih pada posisi membantunya bagaimana anak ini bisa mandiri. Belajar berjalan, belajar bicara, mengenalkan lingkungan. Ketika ada kicauan burung, si anak perhatian, maka orang tua ini akan mengatakan, itu burung nak. Ketika kemudian melihat air mengalir, dia akan bilang, itu sungai nak, itu selokan nak. Ketika jumpa bunga, anak itu mulai perhatian, maka dia akan bilang, ini bunga. Jangan pegang bunga yang ini, berbahaya karena ada durinya dan sebagainya. Jadi ma'iyah, kesertaan Allah pada posisi seperti ini, mirip seperti kesertaan orang tua, bahkan jauh lebih luas lagi. Dia tidak hanya fokus bagaimana kita salah atau tidak salah, tapi fokus bagaimana ada enggak potensi diri kita yang tidak terberdayakan padahal itu kita butuhkan dalam kesuksesan hidup kita. Ini yang harus kita pahami dalam makna ma'iyah itu. Jadi kalau kita susah, dia akan hadir sebagai penasehat, bahkan pencari jalan keluar dari kesusahan kita. Kalau kita senang, dia akan mengingatkan bahwa kesenangan ini tidak abadi. Maka manfaatkan kesenangan ini sebaik-baiknya, karena kalau kesenangan ini habis masanya, mungkin kau akan mengalami kesedihan yang mendalam. Yang pasti, dia pada posisi tidak mau kita itu salah dan kalah. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Merubah mindset kita dalam hidup. Untuk kemudian, tidak ada satu tempat pun yang kita tidak menyertakan Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita menyertakan Allah, kita pasti akan ada pada posisi yang paling baik. Ini kisah nyata saya beberapa hari yang lalu.
Alarm mobil saya yang di belakang tidak hidup, sehingga ketika keluar dari belanja, saya tidak sadar bahwa di belakang mobil saya ada kereta yang sedang juga akan berjalan keluar. Ya. Nah, ketika saya mundur, ya mau terjadilah persoalan di mana, walaupun tidak berat sekali, artinya saya cuma mendorong di mana posisi orang yang ada di kereta atau di sepeda motor itu tidak jatuh. Tapi yang pasti saya sangat terkejut karena saya tidak menyangka ada orang di belakang mobil saya. Begitu. Nah, apa yang saya maksud pada cerita yang sederhana ini sebenarnya, posisi Allah ketika saya seperti itu, dia melakukan proses guidance. Itu yang bisa jadi dia bisa berfungsi sebagai alarm tadi, mengingatkan kita, awas, hati-hati. Terus saya turun. Orang ini anak muda. Dia bilang, Bapak maunya hati-hati ketika mundur. Saya sudah hati-hati, tapi saya tidak melihat Anda. Dan tidak mungkin saya mau secara sadar menabrak Anda. Saya perhatikan keretanya, tidak ada masalah. Saya perhatikan mobil, hanya senggolan, artinya disorong dengan, namanya juga posisi mau mundur gitu. Habis itu, saya jalan bersama istri saya, lantas kemudian terjadi diskusi kami. Terakhir saya bilang, sudahlah, masalahnya sudah selesai, tidak perlu kita bawa cerita lagi, mari kita cerita yang lain. Kenapa? Karena kalau saya membahas persoalan tadi, akan menyita energi besar, dan mungkin akan muncul sifat saya menyalahkan orang yang naik sepeda motor. Itu kan karena dia masa, Pak, kan bisa aja itu, parkir pula di belakang awak, mana awak tahu. Sementara itu bukan tempat untuk parkir sepeda motor, akan muncul. Nah, ini saya maksud, ketika kita di jalan raya, kalau kita ma'iyatullah atau menyertakan Allah bersama kita, maka emosi-emosi yang gak perlu juga tidak harus hadir bersama kita. Karena kita akan berpikir apa yang terbaik yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena terus terang, sering sekali rentetan sumpah serapah di jalan itu sudah merupakan rentetan yang tidak perlu. Kita baru kasus kayak saya tadi, kasus kemudian sepanjang jalan sampai pulang diskusi saya tentang itu misalnya. Padahal masih banyak yang harus dilakukan, peristiwanya juga sudah selesai, tidak ada saling menuntut satu sama lain misalnya, tapi kemudian tetap ribut. Nah, ini kenapa? Karena kewaspadaan kita melemah, dan satu hal adalah ini yang efek dari perasaan atau kesadaran bahwa kita disertai Allah di semua urusan. Terus terang, kata-kata ini misalnya, saya ulang sekali lagi, kita disertai Allah di semua urusan kita, itu kita agak berat nerimanya. Saya bilang berat bagaimana? Karena mindset kita sudah kadung rusak. Pasti kemudian yang muncul adalah, gawat juga kalau Allah terus berada di semua urusan kita. Bisa jadi kita gak bisa apa-apa ini. Gak bisa macam-macam ini kalau begini ceritanya. Itulah yang muncul dalam pikiran kita. Padahal, saya ulang sekali lagi untuk menegaskan, penyertaan atau kesertaan Allah dalam urusan hidup kita, itu tujuannya adalah untuk membuat kita berada pada kualitas terbaik kita. Karena dia akan terus mengingatkan kita untuk memberdayakan diri kita. Seorang sahabat pernah nanya sama Rasul, ya Rasul, kalau saya berada di kamar mandi sendirian dan tidak ada orang lain, saya mandi, boleh enggak saya enggak pakai apa-apa di situ? Nabi jawabnya sederhana saja. Waktu yang seperti itu, kau lebih pantas malunya sama Allah. Karena kalau di tengah orang banyak kau malu, bukan tidak mungkin malumu itu lebih dimotivasi karena atau lebih didorong oleh karena sebab ada orang. Tapi kalau tidak ada orang, apakah kau masih memiliki sifat pemalu itu? Sementara Allah tidak pernah luput memahami atau melihatmu di semua keadaan dirimu. Oke, saya pikir ini pendahuluannya. Sekarang kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan ma'iyah. Ya, saya menyebut ma'allah dalam judul kita itu dengan merubahnya. Walau tidak ada perbedaan prinsip pada perubahan judul yang saya buat ini, ma'iyatullah. Jadi kalau tadi judulnya ma'allah, di sini ma'iyatullah. Jadi kalau ma'allah itu beserta Allah, kita ikut apa maunya dia. Tapi kalau ma'iyatullah, ikutnya Allah dalam semua event hidup kita. Nah, ini jauh lebih. Karena kalau ma'allah itu ada unsur beban di dalamnya. Mau tidak mau, suka tidak suka ikut. Tapi kalau ma'iyatullah itu unsur guidance, pendampingan.
ya, mau tidak mau, suka tidak suka, dia tetap hadir bersama kita untuk mengingatkan dan melakukan yang terbaik di semua event hidup kita. Ma'iyatullah yaitu tentang kebersamaan Allah dengan makhluknya, seperti ungkapan Allah bersama kita. Di antara manusia ada yang memahami bahwa maksud dari kalimat kebersamaan dalam ungkapan tersebut adalah bahwa zat Allah ada di mana-mana dan ikut bersama kita. Bagaimana duduk persoalannya ini menurut Al-Quran dan Sunnah, kita akan lihat pelan-pelan. Penggunaan kalimat ma'a dalam bahasa Arab dijelaskan oleh para ulama bahwa kalimat ma'a atau beserta hanya semata-mata menunjukkan tentang kebersamaan secara mutlak. Kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhaf innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Maknanya tidak satu detik pun dia meninggalkan kita. Tadi sudah saya bilang, tidak ada orang tua yang ingin anaknya binasa, anaknya rusak. Kalau anaknya belum bisa jalan, dia akan secara sadar dan sabar untuk membimbing anaknya jalan. Itu orang tua. Anaknya tidak bisa ngomong, dia akan berupaya terus-menerus untuk mengajari anak itu bicara. Itu yang dimaksud dengan kebesertaan Allah sama kita. Tapi di sini dijelaskan makna atau kata ma'a itu artinya mutlak. Kalau mutlak itu artinya tidak ada satu detik pun yang dia tidak sama kita. Apakah Allah bersama kita sekarang? Ya. Kalau nanti kita keluar masuk ke tempat kita kerja, apakah Allah bersama kita di situ? Ya. Ya. Tanpa mengharuskan untuk saling berdampingan, bersentuhan atau bercampur. Karena kebersamaan itu maknanya bermacam-macam. Pertama, ada bersama dari segi tempat. Satu kantor. Oh, kami memang sama-sama di Telkom, tapi beliau kantornya di sana, jadi kami enggak sama. Itu makna kebersamaan, sama-sama tapi tidak satu tempat. Ini satu tempat. Ada bersama dari segi waktu. Oh iya, waktu masih tugas dulu tahun 2001, kami masih sama itu di kantor sana. Jadi ketiga, ada kebersamaan dari sisi kedudukan dan jabatan. Kami sama-sama manajer di sana. Kami sama-sama senior manajer di sana. Ada kebersamaan dari sisi pembelaan. Ya, nggak usah, kita sama-sama dibela Allah, jadi jangan takut. Kalau kita melakukan nahi munkar, kalian di sana, kami di sini, Allah bersama kita. Allahu ma'ana. Allah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Kelima, ada bersamaan dari sisi pengawasan. Jadi lima-lima ini Allah ada sama kita. Waktu, kemudian apalagi tempat, kemudian apalagi di semua kedudukan hidup kita, kemudian apalagi dia difa, adanya pembelaan sama kita. Jadi kata-kata bersama itu maknanya adalah memberikan pembelaan. Dan yang kelima, bersama di mana dia mengawasi kita. Padahal ada kalimat wa huwa ma'hum id yubayyituna ma la yarda min al-qaul. Ya. Dan dia bersama kalian pada waktu itu, kalian membuat satu konspirasi yang dia enggak suka. Jadi kenapa Nabi tahu orang-orang Mekah melakukan konspirasi ingin membunuh Nabi? Allah mengkhabarkan kepada Nabi. Jadi Allah tidak hanya bersama kita orang mukmin, tapi Allah bersama orang-orang kafir itu. Pada saat orang kafir itu ingin merusak orang mukmin, apakah Allah tidak memberikan khabar itu kepada kita? Diberikan, dikasih tahunya. Waspadalah. Maka dia selalu bilang sama kita, kalian kalau sama orang kafir itu waspada ya. Kalau bahasa Quran itu ada dua titik di mana Allah ngingetin itu. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu satu. Kedua, yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan apa yang mereka buat suka-suka mereka, dan Allah menyempurnakan cahaya agamanya walau orang kafir tidak suka. Dan kemudian Allah menyuruh kita wa'iddu mastata'tum min quwwah. Bersiap-siagalah kalian semampu kalian dengan semua kekuatan yang mungkin
bisa kalian siapkan. Itu yang diingatkan sama kita. Sama terhadap anak, kenapa orang tua terus harus mendidik anaknya? Enggak bisa ada pendidikan satu hari besok istirahat, aku enggak didik anak hari ini terserah dia mau jadi apa. Tidak bisa. Jadi harus ada kesiapsiagaan terus menerus dan pengawasan terus menerus yang harus kita lakukan. Ya. Keenam, kebersamaan berarti menyatu. Seperti teh sama gula. Dia menyatu. Ketika kita bertanya, sedekat apa Allah sama kita? Tahu Bapak sedekat apa? Nabi Allah dalam Quran mengatakan apa? Lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jadi sebenarnya, ini tolong jangan bawa dulu ke cerita tasawuf. Ya, saya mau bicara apa istilahnya? Karibnya Allah sama kita. Artinya enggak usah. Yang kalian enggak sebutkan sama orang lain pun dia tahu. Kenapa? Karena dia ada sama kalian. Yang kalian sembunyikan dari orang lain cuma ada di detak hati kita, itu pun Allah tahu. Makanya seorang mukmin diajari untuk, misalnya ini saya ngomong kan, kemudian bapak tidak ngomong sama orang di samping bapak atau sama ibu di samping ibu, tapi ada detak di hati ibu sesuatu yang negatif tentang saya, Allah tahu. Sampai ke titik itu pun kita diajari untuk berakhlak oleh Allah. Artinya apa? Detak itu negatif, Allah suruh kita istighfar. Kenapa? Jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Mungkin kita di jalan nanti, na'udzubillah min zalik, kita tak tahu kapan atau bagaimana, kita mungkin jumpalah sama orang yang dia pincang, udah pincang, buta pula. Terus kita bilang dalam detak hati kita, misalnya, ini contoh ini, misalnya, ya Allah, kasihan sekali dia. Padahal Allah lebih tahu, ternyata yang paling harus dikasihani itu kita. Si buta dan si pincang itu ternyata tetap bekerja untuk mencari makan bagi anaknya yang sedang kuliah, misalnya. Kita tidak tahu. Tapi kita hanya lihat zahir. Atau ada orang buta yang sedang berjalan sendirian, kita bilang apa? Malang sekali dia, tidak pernah melihat bumi, tidak pernah melihat indahnya semesta ini. Ternyata kita yang jauh lebih malang dari dia. Kenapa? Dia enggak pernah nengok bumi, dia enggak pernah bisa lihat warna, tapi dia menghafaz 30 juz Al-Qur'an. Kan tidak satu dua orang buta yang menghafal Quran. Di Medan ini sudah ada namanya Pertuni, Perhimpunan Orang Buta Muslim. Kemarin mereka sudah khatam Quran, mengadakan acara khatmul Quran. Orang buta buat perhimpunan, kemudian membaca Al-Quran dan mengkhatam Quran kali pertama. Terus ada Ustadz Gofron yang buta dan dia habis 30 juz Al-Quran. Terus siapa yang harus dikasihani? Maka jangan pernah menjadikan apa yang kita lihat secara zahir sebagai sesuatu yang kita kira itu negatif atau itu positif. Kembalilah mengambil semua itibar kebaikan itu. Ya, baik. Pembagian sifat ma'iyah. Para ulama ahlu sunnah menjelaskan bahwa ma'iyatullah terhadap makhluk ini terbagi kepada ma'iyah ammah dan ma'iyah khasah. Kesertaan dalam bentuk umum dan kesertaan dalam bentuk khusus. Ma'iyah ammah itu misalnya Allah menyertai semesta. Allah bersama matahari dalam memberikan sinarnya kepada bumi. Allah bersama bulan ketika dia terbit malam hari. Allah bersama tumbuhan ketika tumbuhan itu hidup. Allah bersama padi atau padi di sawah ketika padi itu mulai berbuah dan atau mengalami proses pertumbuhannya. Allah bersama anak bayi. Allah bersama semuanya. Allah bersama seorang pelacur. Allah bersama seorang pembunuh. Allah bersama seorang perampok. Allah bersama seorang penipu. Selama dia masih orang, Allah menyertainya. Tapi ma'iyah ammah ini hanya dalam rangka mensupport mereka untuk kemudian berada pada posisi kehambaan mereka. Matahari tetap menjalankan fungsinya. Orang-orang yang kurang ajar itu, lantas kemudian Allah tetap kasih udara. Udara yang mereka hirup sama dengan udara yang kita hirup. Tidak ada bedanya. Terbukti dari bapak berdiri di samping maling, copet. Copet itu sedang bernapas, udara yang dia tarik dan keluarkan adalah udara yang kita tarik dan keluarkan sama-sama. Masjid ini misalnya, sholat orang, ada maling sendal di sana, kawasannya area masjid, udara yang dia hirup adalah udara yang kita hirup. Itu secara umum. Air yang dia minum, air yang bisa kita minum. Bahkan bukan tidak mungkin,
dia bisa mendapat air yang lebih baik. Tapi jangan lupa, yang tidak Allah kasih sama mereka adalah taufik. Bisa bedakan taufik sama hidayah? Kalau hidayah itu begini, Pak. Saya mau keluar ke samping sana ya, Pak. Bisa dari mana ya jalannya? Oh, dari sini bisa, Ustaz. Ke sana. Dari sini bisa, Pak. Bisa nanya langsung. Ini ada jalan enggak nembus ke sana? Dari sini ke luar, ke pos satpam di luar sana ada jalan enggak kalau kita ke sana? Ada. Ada. Jadi itu namanya hidayah. Dua pilihan atau tiga pilihan. Pokoknya ada jalan-jalan. Oke? Yang namanya taufik begini. Saya mau keluar kalau bisa lebih cepat. Dari mana ya, Pak? Mau ke mana, Ustaz? Mau ke sana. Oke, ikut saya. Saya didampingi langsung untuk berjalan. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang pengin kali salat tahajud tiap malam tapi enggak pernah terbangun. Padahal alarmnya udah 9, alarm udah 9 dihidupkan. Semua smartphone di rumah aktif alarmnya. Beker aktif tapi tak bangun. Apa yang tidak dapat kita? Taufik. Kalau ada taufik, secapek apapun hari ini, selarut apapun kita tidur, Allah bangunkan. Saya mau tanya ya, mungkin di antara kita ada yang kalau subuh itu tetap ke masjid. Mau hujan, mau tidak hujan. Coba tanyalah sama diri Bapak sendiri, apa yang buat Bapak mudah bangun? Jangan bilang aku yang buat mudah bangun. Aku karena aku begini, karena aku begini. Bohong itu. Kalau enggak percaya, coba mulai hari ini Bapak hentikan semua kesolehan yang spesial. Nonton siocit banyak-banyak, terus TV sinetron silahkan banyak nonton, agak banyak jalan-jalan, kemudian makan, rasakan nanti bangun di sana. Jangan bilang bahwa itu hebatnya kita. Allah yang membersihkan hati kita, kemudian memudahkan kita, bahkan tidak sekedar memudahkan, mendampingi kita untuk menjalankan atau menjalani ini semua. Ya, kenapa ada orang sudah jadi pejabat hebat tapi masih sederhana? Padahal fasilitas dia punya. Ajudan dia punya. Pembantu rumah dia ada, satpam dia oke, mobil dia ada yang nyupirkan. Bahkan tasnya, kacamatanya saja pun ada yang bawakan. Tapi kenapa tidak sombong? Itu taufik dari Allah. Artinya apa? Allah seperti menatah kita langsung. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah kasih taufik sama kita? Jawabannya, memang sudah cukup syarat. Sudah ada sekian banyak akhlak yang hidup dalam diri kita. Minimal keyakinan kita kepada kita, kepadanya cukup kuat. Kalau Bapak misalnya kerja di kantor, saya bilang, Pak, mulai hari ini mulai ikutin apa maunya Allah di kantor sana. Karena kalau Bapak masuk kantor ikut maunya Allah, Allah enggak mau kita tenang-tenang, padahal ada kerjaan, santai-santai. Allah tidak mau. Allah tidak mau, ini kan kerja tim. Allah enggak pala ikut kali pun enggak masalahnya itu. Allah tidak mau itu. Allah mau apa yang ada dalam potensi kita, kerjakan itu seoptimal mungkin. Makanya Nabi pernah bilang, sangkakala kiamat ditiup sekalipun, ada yang mau kita tanam karena kita petani, tanam. Karena Allah tidak melihat hasil dari kerja kita, tapi Allah melihat istiqomah, disiplin, profesionalitas, tanggung jawab yang hidup dalam akhlak kita. Saya pikir ini catatan yang patut bisa kita diskusikan sementara dari Ma'iyatullah. Sebenarnya banyak catatan lain, tapi yang patut kita pahami tadi saya sudah ingatkan bahwa dia dibagi dua. Pertama adalah ma'iyah ammah, itu disebut dalam surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Banyak orang yang kalau dia buat sesuatu, dia malu orang lain tahu, tapi dia tidak pernah lupa, dia lupa bahwa Allah tidak pernah tidak melihat dia di semua urusan hidup dia. Ya, Imam Tabari menjelaskan, wallahu ma'a wa huwa ma'hum dalam ayat yang surat An-Nisa ini, yakni Allah melihat, menyaksikan perbuatan mereka tersebut sekalipun mereka berusaha menyembunyikan dari manusia, mereka tidak bisa sembunyi dari Allah. Yang dimaksud dengan yang khusus itu adalah dalam surat Al-Hadid, wallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardh وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ. مَعَهُمْ di sini kepada semesta. Tapi apa yang khusus? لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Jangan takut.
Pak Ustadz, capek kali aku sholat ini Pak Ustadz. Aku selalu berdoa kepada Allah supaya sakitku ini sembuh. Kemarin umroh pun itu yang khusus ku minta, tapi tak ada tanda-tanda kesembuhan. Jangan pernah curiga sama Allah. Karena tetap saja penyembuh itu Allah, bukan selain Allah. Itu sudah jelas dibilang dalam Quran kan? Wa huwa yashfi. Itu jelas, tidak ada khilaf dalam kalimat itu. Lantas pertanyaannya, kenapa aku sudah sungguh-sungguh berobat tapi tidak dikasih Allah sembuh? Be positive mind. Berpikir positiflah. Bukan tidak mungkin Allah sedang sayang sama kita. Apa sayangnya? Dia sedang membersihkan satu dosa yang tidak bisa dibersihkan dengan yang lain kecuali melalui sakit ini. Apa sayangnya? Allah sedang melatih kita untuk terbiasa sabar. Apa sayangnya? Allah mempersiapkan kita menjadi penghuni surga melalui sakit ini. Wallahu akbar. Itu yang kalau kita be positive mind. Karena tidak mungkin ada yang lain bisa menyembuhkan. Tidak mungkin. Karena itu sudah mutlak. Karena Allah mengatakan wa huwa. Huwa di situ dia sendiri. Tidak wa nahnu, tidak begitu. Wa huwa, siapa dia? Allah yashfi, yang akan menyembuhkan. Yashfi itu fi'il mudhari. Artinya apa? Allah lihat kesiapan kita untuk menerima kesembuhan itu. Ketika kita tidak percaya sama Allah, Allah kita cari sama yang lain, Allah pun lepas diri dari kita. Nah, itu kalau kita punya positive mind maksudnya. Allah alamisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.